Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, di hadapan ustaz ini namanya Al-Quran tulis follow the line. Apa maksud? Di mana Al-Quran ini dicetak dalam keadaan kabur. Tuan-puan nampak di hadapan dalam keadaan kabur. Tugas kita ialah ambil pen ataupun pensel, tulis follow the line. Tulis ikut tulisan yang telah disediakan. Ayat demi ayat, huruf demi huruf, surah demi surah, juzuk demi juzuk, supaya lengkap 30 juzuk. Jadi ia lengkap 30 juzuk dan datang dalam bentuk satu jilid 10 juzuk. Bermakna 3 jilid mewakili 30 juzuk. Sahabat-sahabat sekalian, apa tujuan Al-Quran follow the line ini dibuat untuk kita semua? Tujuannya tak lain dan tak bukan ialah supaya kita hidup dalam suasana mengimarahkan Al-Quranul Karim. Al-Quran ada masa kita baca, ada masa kita hafaz, ada masa kita beramal, ada masa kita berjuang dengan Al-Quranul Karim. Semuanya cantik dan indah belaka. Namun, sesuatu yang jarang-jarang berlaku dalam masyarakat kita ialah menulis semula Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, kalaulah ustaz beri satu kertas kosong, nah sila tulis semula surah Al-Fatihah. Agak-agak boleh tulis ataupun tidak. Mungkin rumit. Maka dengan panduan Al-Quran follow the line ini, Masya Allah memudahkan kita untuk menulis ayat demi ayat, surah demi surah. Jadi ia merupakan sesuatu yang sangat-sangat baik untuk diri kita membiasakan menulis Al-Quranul Karim, untuk keluarga kita menjadikan keluarga Al-Quranul Karim. Target kita ialah tidak ada satu pun rumah orang Islam di Malaysia ini kecuali memiliki satu set lengkap Al-Quranul Karim follow the line. Mungkin pada saat itu akan bergabung suami, isteri, anak-anak masing-masing menulis Al-Quranul Karim sehingga tamat 30 juzuk tulisan tangan. Bila tamat 30 juzuk tulisan tangan, Masya Allah, hadirin sekalian cuba niatkan. Inilah dia tanda sayang dan cinta aku kepada Al-Quranul Karim yang merupakan surat kiriman daripada Allah. Aku pegang, aku baca, aku catat, aku tulis semula. Dan niat bahawa Al-Quranul Karim, tulisan tangan yang aku buat ini, aku bercadang untuk menghadiahkannya semula kepada Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Masya Allah, kalau ini benar-benar berlaku dalam kehidupan kita, maka kita mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla dengan syafaat Al-Quranul Karim memberikan kebaikan kepada kita semua. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan yang inginkan Al-Quranul Karim follow the line, bolehlah mendapatkannya naskah daripada kami dengan jumlah yang sangat munasabah, iaitulah 3 jilid yang lengkap 30 juzuk Al-Quranul Karim dengan harga RM150. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat sekalian, kami juga ada membuat pecahan-pecahan yang kecil. Yang berwarna hijau ini ialah juz 30, yang berwarna hitam ini juz 29, dan yang warna kuning ini ialah 8 surah pilihan. Surah-surah pilihan Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Semuanya adalah dalam bentuk Al-Quran follow the line untuk kita menulis tulisan tangan ini. Jadi, marilah kita motivasi keluarga kita, anak-anak kita, isikan masa-masa yang terluang dengan menulis Al-Quranul Karim. Jangan lupa hubungi kami untuk mendapatkan set Al-Quranul Karim tulisan tangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.